Pada hari Rabu, tepatnya 1 Desember 2021, Badan Pusat Statistik Papua Barat kembali merilis beberapa indikator penting Papua Barat bertempat di Aula BPS di Manokwari. Beberapa indikator penting yang diutarakan adalah perkembangan inflasi bulan November 2021, perkembangan nilai tukar petani bulan November 2021, perkembangan tingkat hunian kamar hotel bulan Oktober 2021, perkembangan ekspor dan impor bulan Oktober 2021, perkembangan transportasi udara bulan September 2021, dan indeks pembangunan manusia 2021. Tercatat bahwa pada bulan November 2021, Papua Barat mengalami deflasi sebesar 0,09% dengan IHK sebesar 106,97%. Sedangkan tingkat hunian kamar hotel pada bulan Oktober di Papua Barat mengalami kenaikan sebanyak 5,43% dari bulan September lalu atau sebesar 56,90%. Selain itu, ekspor Papua Barat pada bulan Oktober juga meningkat 12,13% dari bulan September 2021 atau sebanyak 167,09 juta US dollar. Untuk juga penerbangan di Papua Barat pada bulan September 2021 tercatat meningkat 31,60% atau sebanyak 1.795 penerbangan. BPS juga mencatat indeks pembangunan manusia atau IPM Papua Barat tahun 2021 terjadi kenaikan mencapai 65,26 atau meningkat 0,26% dibanding capaian tahun 2020 lalu. Fakta lainnya yang ditemukan BPS adalah terjadi perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya yang dipengaruhi besar oleh pandemi COVID-19. Dari Manokwari, Medidiskominfo Papua Barat melaporkan.